Dilansir dari Jawa Pos, ancam penggal kepala Jokowi, HS terancam hukuman seumur hidup. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap HS 25 tahun tersangka kasus makar karena dianggap mengancam keamanan negara dan mempunyai niat membunuh kepala negara. Pria muda itu terancam hukuman seumur hidup akibat aksinya berucap ingin memenggal kepala Presiden RI Joko Widodo dan sempat viral di media sosial. Sebelumnya, HS diduga melontarkan ancaman untuk memenggal kepala Presiden Joko Widodo saat melakukan aksi demo di depan gedung Bawaslu RI Jalan MH Tamrin Jumat 10 Mei siang. Tindakan itu juga dilaporkan oleh relawan pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam organisasi Jokowi Mania. Polisi menangkap HS, pelaku yang melakukan pengancaman akan memenggal kepala Presiden RI Joko Widodo. Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Arisham Indradi mengatakan tersangka HS melarikan diri ke rumah kerabatnya di daerah Parung, Bogor setelah video terkait ancaman untuk memenggal kepala Presiden Jokowi viral di media sosial. Saat ditangkap, HS sedang bersantai di rumah kerabatnya tersebut. Sementara itu, HS diketahui bertempat tinggal di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saat ditangkap, HS sedang tidur-tiduran, ungkap Ade di Polda Metro Jaya Senin 13 Mei. HS pun mengaku menyimpan barang bukti di antara jaket, tas, dan telepon genggam di rumahnya di kawasan Palmerah. Saat kita mencari barang bukti, tersangka mengaku menyimpan di Palmerah. Akhirnya kita mendapatkan barang buktinya itu di Palmerah, kata Ade. Tersangka dijerat pasal 104 KUHP dan atau pasal 110 KUHP, pasal 336 dan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan dugaan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap presiden. Tersangka masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif dan latar belakang, ujar Ade. Pihak kepolisian pun masih memburu perempuan yang merekam dan menyebarkan video ancaman pemenggalan Presiden Joko Widodo. Perempuan itu diketahui berinisial A dan diduga berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Masih dilakukan penelusuran, ibu berinisial A diduga berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, tuturnya. Ade mengungkapkan pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres Sukabumi untuk mengungkap perekam video tersebut. Kita sudah berkoordinasi dengan tim di Sukabumi mencari keberadaan Ibu IA, pungkasnya.